Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Linbo Perahu Naga. Di hari ini saya akan coba mengupdate beberapa pengerjaan di bangsal kapal kita ya. Nah, beberapa lagi ini yang saya update ini PT AMA punya bodi batang sama ini ya, speedboat punya Pak Heri dari Wanci. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung, seperti biasa jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share channel kita, biar teman-teman yang di luar sana bisa tahu juga kalau di Pantai Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ada galangan kapal fiber. Oke, kita lanjut ke dalam ya. Ya, di depan kita ini ada bodi batang punya PT AMA di Bone Atiro. Ini baru lapisan luar, yang di dalam sana kemarin saya sempat videokan itu sementara proses pemasangan gading. Kita lihat ya. Oke, di sini ada bodi batang punya PT AMA. Ini sudah selesai pemasangan gading. Kemudian deck depan juga sudah terpasang. Ya, boleh dilihat ya. Ini ada untuk dudukan setir atau kemudi. Ini ada bak. Kemudian deck belakang juga sudah terpasang. Ini baru satu unit yang dalam progres. Semua totalnya 3 unit. Baru 2 yang tercetak, 1 sementara dipersiapkan dulu malnya ya. Oke, boleh dilihat di sini bodi batang punya PT AMA dengan spesifikasi sama seperti bodi batang punya Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah kemarin. Oke, bisa dilihat ya. Seperti biasa, untuk kualitas insya Allah kita jamin ya. Insya Allah tidak mengecewakan. Untuk harga, boleh dibicarakan di nomor handphone yang saya sudah lampirkan di deskripsi. Atas nama Bapak Aladai dan Bapak Asifu. Oke, kita lanjut di pengerjaan berikutnya. Oke, di depan kita ini ada satu unit katinting. Ini namanya Sinar Barere. Ini punya nelayan sekitaran sini. Mau dibuatkan ini ya, apa namanya, dudukan untuk penyeimbang kapal itu. Sini. Sama di belakang sana. Itu mau dibuatkan dudukannya. Biar enak jalannya ya, biar seimbang. Ya, kita juga terima rehab di sini ya. Sudah banyak kapal yang kami rehab di galangan kapal kami ini. Nah, di sampingnya ada speedboat punya Pak Heri dari Wanci. Ini sedang progres ya. Ada sayap belakangnya. Ini nanti rencananya menggunakan instalasi, kemudian untuk instalasi kelistrikan, kemudian untuk dayanya nanti pakai tenaga surya, nanti pakai aki. Ini ya. Ini plafon belum terpasang karena instalasi belum terpasang ya. Selesai terpasang instalasi, nanti baru ditempel plafonnya. Ini terinspirasi dari speedboat punya Koni Sultra itu yang di depan sana ya, yang tertutup terpal biru. Ini dia Pak Heri, lihat kita punya produksi speedboat, dia tertarik dan kemudian coba komunikasikan dengan Bapak Ladai dan alhamdulillah jodohnya di sini. Ini kami kasih harga 50 juta body only. Oke, progresnya sudah sejauh ini, teman-teman boleh lihat. Ya, sementara untuk video kali ini singkat saja, tidak terlalu banyak yang saya update. Ya, yang lagi progres itu salah satunya PT AMA tadi dan speedboat punya Pak Heri dari Wanci. Nah, ini teman-teman lagi bersih-bersih, beres-beres karena sudah waktu istirahat. Jam kerja sudah selesai untuk sore. Ya, ini ada
Bapak Nur ini lagi buat ini sayap untuk kapal transportasi Len Batauga Siompu. Ini ya lagi sudah selesai pengecoran sedikit ini. Oke. Ini untuk bagian belakang nanti ya, untuk kapal transportasi sana. Nah, kebetulan dia di sini. Mungkin ada yang mau titip salam juga mungkin buat teman-teman dari Ambon. Salam XFN. Mantap. Oke, sukses selalu buat teman-teman di Ambon, anak-anak X7. Salam dari bapaknya Nur alias Bang Anjas. Oke, ini teman-teman lagi beres-beres, lagi bersih-bersih karena jam kerja sudah selesai. Insyaallah dilanjutkan besok. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan. Panjang umur dan jodoh dekat. Amin. Aduh, yang mana cari jodoh? Aduh, kerja baik-baik, cari rezeki banyak-banyak, menabung, baru menikah. Mantap. Oke, lagi beres-beres ya. Video kali ini saya akhiri dulu. Kita lanjut di video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di apa ini channelnya? Hah? Ah, mantap. Okay.